Swastiastu. Om Swastiastu. Halo pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali saya Putu Ayu Susanti dapat menjumpai Anda pastinya di program acara yang sudah Anda tunggu-tunggu setiap hari Minggu. Apalagi kalau bukan Harmoni Bali. Dan tentunya untuk tema yang kita angkat pada hari ini di sore hari yang menarik ini adalah kekerasan seksual pada anak. Seperti apa menariknya tema yang kita angkat pada sore hari ini? Pastinya di studio kita sudah kedatangan dua orang narasumber yang di sebelah kiri saya tepat. Beliau adalah Dr. Imade Darmayasa, SPOG Konsultan, atau lebih dekat kita sapa dengan Dr. Darmo. Om Swastiastu, Dokter. Swastiastu, Ayu. Iya, apa kabar, Dokter? Semoga sehat ya. Iya, terima kasih kehadirannya sore hari ini. Dan di sebelah kiri beliau ada Dokter Ana Ayu Sri Wahyuni, SPKJ, atau lebih dekat kita sapa dengan Dokter Sri. Swastiastu, Dokter. Swastiastu, Mbak Ayu. Napi Gatra, Dokter. Becik. Iya, terima kasih kehadirannya sore hari ini. Iya, dan pemirsa pasti sudah tidak sabar lagi. Seperti apa sih sebenarnya hal atau informasi yang akan kita sampaikan, kita akan bahas sore hari ini di acara Harmoni Bali. Apalagi untuk tema yang kita angkat tidak seperti biasanya, yakni kekerasan seksual pada anak. Tentunya pada segmen ketiga nanti kita akan membuka line telepon interaktif. Mungkin dari Anda ada yang ingin berbincang atau berkonsultasi, silahkan di 0361-894-8400 atau bisa juga di 0361-894-8401. Kita ke Dokter Darma dulu sebelum nanti kita ke Dokter Sri. Dokter, menarik sekali tema yang kita angkat pada sore hari ini. Kenapa sih dokter kita mengangkat tema ini, Dok? Baik, terima kasih Mbak Ayu ya. Jadi sebetulnya POGI mempunyai kepedulian beberapa tahun terakhir ini fokus kepada remaja gitu ya. Tetapi setelah kasus-kasus yang datang selama ini itu di remaja di usia yang lebih tua, katakanlah begitu. Menikah pada usia yang lebih awal gitu. Atau pada remaja yang hamil gitu. Tetapi akhir-akhir ini atau dalam beberapa tahun terakhir ini kita disibukkan dengan beberapa kasus yang terjadi pada usia yang lebih muda dari itu ya. Khususnya kekerasan seksual pada anak-anak, katakanlah begitu ya. Saya dengan Dr. Sri kebetulan sering sekali bersama-sama menangani kasus-kasus seperti itu. Oleh karena itu, maka kita angkat hari ini topik itu tentang kekerasan atau pelecehan seksual pada anak-anak gitu ya. Dimana biasanya pada kasus-kasus seperti itu, anak-anak itu menjadi subjek. Jadi dalam hubungan orang dewasa atau orang yang lebih tua kepada anak-anak itu dimana keinginan atau nafsu seksual itu dilampiaskan kepada anak-anak. Itu yang sering kita dapatkan hari-hari ini gitu. Oleh karena itulah maka hari ini kita angkat itu. Mudah-mudahan nanti menghadirkan kepedulian kita semua. Atau paling tidak kewaspadaan dulu ya. Sehingga kita harus hati-hati ke depan akan makin lama makin banyak. Sebagai konsekuensi beberapa perkembangan yang kita hadapi di akhir-akhir ini. Salah satunya adalah perkembangan dalam pembangunan teknologi informasi. Oke, kita tahan dulu ya dokter. Baik, ya. Terima kasih. Seperti menarik apakah perbincangan kita selanjutnya pemirsa Bali TV, kita tahan dulu. Kita akan balik sesaat lagi setelah jeda informasi berikut ini untuk Anda. Baik pemirsa Bali TV, kita masih berada di program acara Harmoni Bali. Masih setia Dr. Darma dan Dr. Sri menemani kita dengan topik yang sangat menarik sekali, yakni kekerasan pada anak. Kita sambung perbincangan kita lagi sebelum pada segmen berikutnya. Kami akan mengundang Anda di line telepon interaktif pastinya 0361-894-8400 atau 0361-894-8401. Ada yang tidak sabar juga ini mendengar seperti apa sih informasi yang akan diberikan Dr. Sri. Tunggu dulu, kita masih ke Dr. Darma dulu ya dokter ya. Baik, ya, kita sambung lagi tadi terputus di segmen pertama, silakan dokter. Jadi di samping tentang yang tadi kenapa kita angkat ini, ada nanti beberapa data-data ya. Apakah itu di center-center lain, terutama di kota-kota besar ya, termasuk juga di Bali. Kecenderungan-kecenderungan seperti apa ya. Misalnya yang pertama adalah pelakunya itu cenderung lebih dewasa ya, lebih tua, dan orang yang terdekat. Hati-hati itu justru ya. Justru orang yang terdekat. Justru yang terdekat. Bisa jadi itu antara intrafamiliar. Di dalam rumah tangga itu sendiri. Entah nanti di core family itu atau di extend family-nya ya. Terus yang berikutnya lagi bahwa yang mencengangkan itu 2/3 kasus itu seperti itu pelakunya.
Hanya kemudian sedikit sekali yang kemudian pelakunya orang asing. Oleh karena itu, kita memerlukan perhatian. Karena nanti di salah satu penyebabnya itu adalah ketidakpedulian kita sebagai orang tua. Mengamati lingkungan di mana anak kita taruh. Gitu. Termasuk juga di rumah kita. Kita punya anak di rumah kita, di mana orang tua yang nggak ngeh bagaimana lingkungan rumah tangga kita. Nanti ada yang disebut dengan ecological model. Jadi ketika ada satu kejadian seperti itu di rumah, maka kita akan lacak dari rumah itu. Apa yang terjadi di orang tua mereka, hubungan antar orang tuanya, atau hubungan antar orang tua itu dengan anak. Jadi baru kita lihat skala lingkungan yang lebih luas, termasuk di sekolahnya dan lingkungan yang lebih besarnya. Dari situ akan tergambar bahwa selalu ada masalah-masalah yang bisa kita lacak mulai dari dalam rumah itu sendiri. Oleh karena itulah kita harapkan hari ini kita bisa share informasi seperti itu supaya kita bisa lebih waspada. Jangan mewaspadai orang yang jauh dulu. Orang deket-deket di rumah aja dulu, dokter, ya. Iya. Kebetulan kita di Sanglah, saya dengan Dr. Sri adalah tim penanggulangan terpadu korban kekerasan seksual pada anak dan perempuan juga gitu ya. Barangkali beliau bisa cerita nanti tentang, silakan Dr. Sri. Okay, kita persilakan kepada Dr. Sri, spesialis kejiwaan, tepatnya dokter ya, SPKJ. Seperti apa sih dokter yang terjadi selama ini? Okay, mungkin saya nyambung dulu pemirsa Bali TV dimanapun berada. Di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah kita punya pusat tim pelayanan terpadu perempuan dan anak yang diketuai oleh seorang ahli forensik. Jadi ketika kami mendapatkan kasus, khususnya kasus anak pada sore hari ini, saya sampaikan bahwa kami akan turun semua. Jadi dari obstetri ginekologi, dari dokter kandungan, karena biasanya kalau kasus anak perempuan menyertakan ahli obstetri ginekologi, kalau anak laki-laki kita dengan ahli forensiknya, forensik klinik, karena ada forensik selama ini mungkin pemirsa hanya mengenal untuk pemeriksaan jenazah, tetapi di Rumah Sakit Sanglah ada ahli forensik medik, forensik orang hidup. Jadi dari kecelakaan, tanda-tanda kekerasan, kekerasan fisik, kekerasan seksual, ada. Jadi tim ini ada psikolog dan ada psikiater di sana. Dan kita setelah kita mendapatkan kasus, kita biasanya bertemu, kemudian menggelar kasus itu dan mengeluarkan surat yang dibutuhkan untuk penyidikan lebih lanjut yang sering kita sebut visum. Visumnya ada visum forensik dari dokter forensik dan ada dari dokter kedokteran jiwa, visum psikiatrikum. Nah, menyambung tentang kekerasan tadi, untuk anak-anak di bawah 10 tahun, memang kewaspadaannya itu kita lebih banyak ke orang-orang dalam. Orang terdekat, ya, dokter. Orang-orang terdekat. Dan orang terdekat itu bisa yang lama tinggal atau pernah tinggal dan kembali lagi sebagai tamu. Itu juga. Walaupun dulu dia manis dan baik dan dia kita asuh, suatu saat dia datang 10 tahun lagi, 5 tahun lagi dia datang ke rumah kita menginap, bisa kita tetap perananya. Kita tidak bisa menilai bahwa dia adalah yang dulu. Dia tidak semanis dulu. Iya. Dokter, ya. Iya. Demikian juga kalau kita mengharapkan pengasuhannya adalah extended family, keluarga samping, karena di Bali ini kita masih banyak tinggal dengan banyak keluarga dalam satu halaman. Banyak kakak maksudnya, dokter. Iya, jadi ada paman-paman, ada kakek-kakek, dan kita tidak juga menutup kemungkinan kekerasan seksual ini adalah yang hetero, maksudnya laki perempuan, bukan, bisa saja yang homo, yang maksudnya laki-laki perempuan-perempuan. Jadi tanda-tandanya pelaku tidak bisa kita lihat hanya dari luar saja. Tetapi kewaspadaan ini perlu dipelajari oleh seluruh anggota masyarakat, keluarga, seluruh masyarakat, dari hal yang kecil-kecil, ketika memandikan anak, kan kita suka mandiin anak itu di halaman. Ya, bagi yang sakit, yang berpikir bahwa sakit dalam tanda kutip sakit mental, ya bahwa kalau dia melakukan hubungan dengan anak-anak yang belum pubertas, belum menstruasi atau belum akil balik, buat laki-laki dia akan jadi awet muda, dia akan mitos-mitos yang negatif, sehingga sering ini terjadi pada anak-anak di dalam,
keluarga sendiri yang berumur di bawah 12 tahun biasanya. Jadi pemirsa perlu memahami bahwa jangan membiarkan anak-anak kita bermain dengan yang berjarak umur 5, 8 tahun atau yang sebaya pun kita tetap harus awasi dari jauh. Tadi Dokter Dharma sempat menyampaikan bahwa media sosial ya kadang-kadang menjadi pemicu. Mereka meniru ya, mereka meniru. Ya, banyak sering datang ke kita, mungkin di tahun 2019, kita sesama anak, ini bukan orang dewasa, menyatakan bahwa kami main kuda-kudaan, so what gitu loh, gitu. Ketika kami tanya, ngapain gitu ya, antara 8, 9, 10 tahun. Siapa yang kita salahkan? Kembali lagi akhirnya tadi ke keluarga. Ya, jadi ke keluarga dan bagaimana kita mendampingi anak-anak dan juga kita anak-anak lain yang main ke rumah kita juga kita dampingi. Apa sih yang ditonton? Ada apa sih dengan mereka? Kenapa mereka main di kamar kerasak krosok gitu ya? Biarkan kalau main, mainlah di halaman. Main bola, main yang bersifat fisik yang nyata. Mungkin inilah acara sore hari ini, mungkin Harmoni Bali ini mengajak semua, mungkin ada ajaran agama, anakmu adalah anakku juga yang seperti itu. Tapi bukan untuk dimangsa, tetapi untuk dilindungi. Ya, untuk dilindungi. Saya kira itu yang perlu kita ketahui bersama, bahwa bahaya itu ada di rumah kita yang utama. Mengintai setiap saat. Ya, itu sebabnya kenapa memandikan anak, memberitahu anak bahwa oh iya kalau mau mandi, kalau masih mungkin bawah 3 tahun sama mama saja ya, orang tua langsung. Ya, bukan punya pembantu atau pengasuh anak yang laki-laki boleh memandikan anak perempuannya, seperti itu. Tetap kita waspada. Walaupun orang asing pun di Bali ini banyak jadi korban juga dari pembantunya, dari tukang kebunnya. Karena kekerasan seksual itu tidak hubungan seks saja, tapi memasukkan ya tidak hanya di daerah organ genital saja, tetapi dari area yang bersifat erogenik istilahnya ya, yang merangsang seksual seseorang ya, dari mulut terus leher, dada, walaupun dadanya belum bertumbuh pun itu bagi orang-orang yang sakit itu akan merasakan sesuatu yang nyaman. Dada, kemudian bokong, area genital, dan area anus atau lubang dubur. Saya kira ini selalu harus diingatkan atau diobrolkan di arisan, di pertemuan-pertemuan PKK. Kewaspadaan ini bukan terlalu ketakutan tetapi waspada. Selalu dapat dimonitor. Iya. Benar sekali loh dokter, saya sebagai seorang ibu merinding. sekali loh dokter, dengan perkembangan zaman seperti sekarang ya dokter, kita tidak bisa bendung apalagi yang namanya teknologi, dan juga kita tidak bisa mengawasi anak non-stop 24 jam, apalagi kedua orang tuanya adalah seorang pekerja. Dokter, apa sih dampak yang ditimbulkan pada anak? Baik, mungkin saya ngomong dulu dari segi dokter kandungan. Jadi kenapa kita angkat ini ya? Karena memang dampaknya ya. Dampaknya baik secara fisik, secara mental, emosional, nanti beliau akan jelaskan. Kalau secara fisik, kita tahu saya dokter kandungan gitu ya. Saya tidak akan ngomong keberhasilan dia ketika nanti sudah dewasa menikah, bisa hamil tidak, terus bagaimana dengan kehamilannya gitu. Tidak hanya sebatas itu ya. Dokter kandungan itu melihat manusia itu dalam siklus kehidupannya. Ada saja masalah-masalah kesehatan reproduksi, baik dalam bayi, ketika anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan sampai ke liang kubur. Selalu ada masalah-masalah kesehatan reproduksi. Nah, berkaitan dengan anak-anak ini, kita tahu bahwa anak-anak akan menjadi orang dewasa nanti gitu ya. Oleh karena itu, kalau terjadi hal-hal seperti itu, kita tahu bisa dampaknya jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek kalau dia tidak bersih, bisa infeksi dia gitu, ada cedera gitu. Cedera secara fisik di organ-organ reproduksi maupun mental ya, trauma mental yang sering sekali menyebabkan anak mudah mengurung diri gitu ya. Menyendiri seperti itu sendiri, dokter. Ya. Terus kemudian di kemudian hari ketika nanti dia ada infeksi yang berat begitu, maka kemudian susah hamil gitu ya. Karena kita tahu bahwa
saluran reproduksi itu adalah saluran yang sangat sensitif ya. Mudah sekali terinfeksi dan mudah sekali dampaknya muncul akibat infeksi itu, terutama buntu saluran reproduksinya. Oleh karena itu maka kita harus aware, kan, perhatikan sejak anak-anak. Karena jaminan kita di anak-anak itu untuk keberhasilan kita di kemudian hari. Benar. Gitu. Iya. Barangkali Dr. Sri bisa melihat, bukan hanya fisik. Kalau fisiknya saya sering sekali melihat organ reproduksinya, ada infeksi nggak, ada lecet nggak, ada robek nggak gitu. Kalau robek kita bisa jarit kan, kalau infeksi bisa kasih obat. Tetapi bagaimana dampak mental, psikisnya dokter, bahkan gitu, long term sequelae-nya itu akibat di kemudian hari ketika dia sudah menggunakan fungsi reproduksinya ketika umurnya dewasa gitu. Dr. Sri bisa menambahkan dampak psikologisnya. Iya, seperti apa dokter? Ya kalau dampak psikologisnya tentu ada dua nih, dampak yang ke dalam dan dampak yang keluar. Yang ke dalam dia menjadi tertutup, takut, selalu ketakutan, ya teringat, terbayang seperti reaksi stres pasca trauma, setiap lihat orang yang berpakaian seperti itu, seperti pelaku, jadi bentuk mukanya sama, kumisnya sama, dia akan selalu ketakutan. Dan mungkin akan berdampak sampai dewasa bahwa dia tidak berani kepada orang-orang kalau pelakunya laki-laki. Ya. Dan dampak yang keluar adalah dia akan bersifat melawan. Jadi dia akan lebih heboh lagi. Oh, saya sudah pernah diperlakukan seperti ini, dia menikmatinya, dia akan mencari lagi. Ya, bahkan dia jadi akan suatu saat dia akan jadi pelaku. Dan dia akan bisa benci sama laki-laki sehingga dia akan menyukai sesama jenis, atau kalau pelakunya perempuan dia akan menyukai yang sejenis dengan dia, misalnya kalau korbannya laki-laki. Jadi ini tergantung dari bakat daripada anak itu. Apakah anak itu sebelumnya memang anak itu tertutup? Apakah anak itu biasanya dia rame, ekspresif ya? Nah ini kita juga lihat dari jenis-jenis kekerasan seksual tadi. Karena kekerasan seksual ada yang sifatnya inses, jika pelakunya tinggal satu atap. Ya walaupun tidak ada hubungan darah tapi dia tinggal satu atap, termasuk pembantu, om, tante, supir, kakek, nenek, ya supir gitu ya. Jadi yang punya kuasa terhadap anak-anak itu dia itu lebih banyak yang memendam. Memendam maksudnya dia akan suatu saat akan muncul saat dia sudah dewasa, perilaku-perilaku yang menolak. Termasuk juga nanti ketika dia terpaksa menikah karena harus ada status, jadi dia frigid gitu ya. Yeah. Jadi tidak berani untuk berhubungan seksual. Atau dia nyeri saat berhubungan seksual. Sebelum dia apa-apain ya. Iya, sebelum dia apa-apain udah ketakutan. Nah tapi yang korban karena pedofil, yaitu dia di grooming dulu, dia dikasih sesuatu, dikasih kasih sayang, diperhatikan, tidak langsung diperlakukan hal-hal yang negatif berhubungan dengan organ area-area yang erogenik tadi, dia akan merasa bahwa itu adalah suatu hubungan yang timbal balik. Aku diberi, jadi aku memberi itu gak masalah. Nah ini yang anak itu akan cepat sekali berubah jadi besar, perkembangan hormon-hormonnya juga berkembang cukup cepat sehingga mereka menstruasinya dini. Kalau dibilang menstruasi dini itu umur berapa sih dokter? Ada yang 9, ada yang 10 tahun. Normalnya dokter? Normalnya yang normalnya 10, di atas 10 tahun. Di atas 10, ya. Oke. Tapi ini 9 sudah? Ya, dan tubuhnya juga sudah berubah. Ini saya amati dari korban-korban pedofil yang kami tangani beberapa tahun yang lalu, dan pelakunya juga masih ada di penjara di sini sekarang karena hukumannya adalah 15 tahun. Jadi anak-anak ini tidak menganggap pelaku orang jahat, masih menganggap dia orang baik, kenapa dia harus ditahan. Dan anak ini langsung berkembang dari gaya jalannya, dari sikapnya terhadap lawan jenis, jadi sangat istilah kasarnya genit gitu ya. Jadi mencari lawan jenis untuk istilahnya didekati, untuk mendapat perhatian yang sama seperti apa yang dilakukan oleh kaum pedofil. Karena pedofil itu penyuka anak-anak yang di bawah umur 14 tahun. Oke, kita tahan dulu ya dokter ya. Masih ada dua segmen pemirsa Bali TV, dan kami ingatkan sekali lagi untuk Anda pada segmen berikutnya kita akan mengundang Anda di line telepon interaktif. Kita akan kembali sesaat lagi bersama Dr. Dharma dan juga Dr. Sri untuk Anda.
Baik pemirsa Bali TV, seperti janji kita tadi di acara Harmoni Bali segmen ketiga, kami akan mengundang Anda dan memberikan Anda kesempatan untuk bisa bergabung di line telepon interaktif kami. Anda bisa berkonsultasi dengan Dr. Dharma ataupun juga Dr. Sri. Kita mengundang Anda sekarang di 0361-894-8400 atau bisa juga di 0361-894-8401. Silahkan Anda bisa menghubungi kami, Anda bisa berkonsultasi atau mungkin ada beberapa hal yang Anda tanyakan seputar tema yang kita angkat pada sore hari ini. Tapi sambil menunggu Anda yang bergabung, jadi kita sambung perbincangan kita dengan tema yang sangat menarik ini ya. Kita kembali ke Dr. Dharma ya dokter ya. Nah, bagaimana ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan seksual ini dokter? Ya mungkin nanti Dr. Sri akan banyak tentang yang lain ya. Kalau saya ngomongnya dari dokter kandungan gitu ya. Dari segi kandungan. Jadi sebagian besar anak-anak kita itu sebelum menstruasi memang bersih ya, tidak ada keputihan, tidak juga ada perdarahan gitu ya. Jadi ketika nanti ada keluhan-keluhan pada anak, sakit perut bagian bawah gitu ya, terus kemudian apalagi disertai keputihan, keputihannya dengan gatal, dengan bau gitu ya, atau dengan sakit gitu, maka tolong periksakan, pastikan apa yang terjadi begitu ya. Karena kasus-kasus yang terakhir yang kita tangani itu justru yang muncul adalah keputihan berbau. Barulah kemudian orang tuanya ngeh gitu ya, padahal sudah kasusnya sudah lama gitu. Ya ini salah satu cirinya. Nah ciri fisik yang lain kadang-kadang susah itu, kecuali ada disertai kekerasan fisik yang lain gitu ya. Baru bisa kita lihat memar misalnya di tubuh yang lain. Tapi kalau tidak memang sulit, apalagi karena nanti bentuknya ke macam-macam ya. Satu bisa penetrasi, penetrasi tidak harus penis, bisa tangan, bisa jari gitu ya, atau benda-benda lain. Atau juga piting aja, piting bukan hanya di situ, bisa di payudara, bisa tadi di pinggul, tempat yang lain itu. Jadi pelakunya itu bisa mendapatkan kepuasan seksual, bisa jadi dari meraba saja gitu ya. Macam-macam bentuknya, oleh karena itu nanti gambarannya juga akan macam-macam. Nah dari psikologis nanti kita lihat, Bu Sri akan menjelaskan, Dr. Sri menjelaskan itu. Yang paling sering datang untuk kita adalah itu, keputihan itu. Kecuali kalau sudah terjadi penetrasi penis yang akan menyebabkan luka, maka beberapa kali kita mendapatkan ada perdarahan dari kemaluan anak kita itu. Itu yang sering disampaikan oleh pasiennya. Oke, ya. Kalau dari ciri-ciri dari segi kejiwaannya seperti apa, Dokter Sri? Ya, mungkin yang fisik lain yang mungkin paling ringan yang sering adalah ketika kencing mulai perih. Ya, siap kencing dia menangis karena anak yang belum bisa menyampaikan apa yang terjadi pada dirinya. Ya, kalau secara mental biasanya anak yang mulai ketakutan, ya sulit tidur, ya kemudian dari dulu tidak ngompol jadi ngompol lagi. Ya, kemudian setiap kita ajak ke tempat yang ramai atau ditinggal sendiri di rumah, saya selalu menolak. Takut mungkin ya. Perlu ya, ketakutan mungkin kita perlu tanyakan, ada apa ya, gitu ya. Apalagi kalau nanti ya diantar sama om ini, terus ya tiba-tiba diam dan menangis. Okay. Ya, itu salah satu untuk anak yang, kalau anak yang di bawah umur 10 tahun. Ya, jika anak yang sudah lebih dari umur 10 tahun, biasanya dia lebih banyak menutup diri. Ya, tidak mau keluar dari kamar, hanya diam di kamar, ya, atau bahkan lebih banyak keluar rumah, menghindari orang tuanya, menghindari untuk ditatap matanya ataupun diajak ngobrol, jadi menghindari orang-orang yang dianggap mengetahui, akan menginterogasi apa yang sudah terjadi pada dirinya. Ya, kalau dampak yang lebih berat lagi adalah trauma tadi. Trauma yang saya tadi sampaikan bahwa dia akan menghindari orang-orang yang mirip seperti itu, bahkan yang paling berat dia menjadi gangguan jiwa yang berat. Jadi dia terus teringat, terbayang, terus jadi dia sembunyi, tidak keluar rumah, tidak mau sekolah. Itu yang terberat, biasanya itu adalah korban perkosaan. Ya, korban perkosaan, perkosaan beda dengan incest, beda dengan pedofil, karena perkosaan itu di mana saja, kapan saja langsung diambil dan dilakukan tindakan kekerasan seksual. Ya kalau yang di dalam rumah kan masih ada proses, ya proses dia dikenal orangnya. Kalau perkosaan itu orang yang tidak dikenal.
sama sekali. Kalau incest, pedofil itu orang-orang yang sudah pernah dikenal oleh anak sebelumnya. Jadi traumanya lebih berat jika terjadi pada orang yang memang tidak dikenal. Tapi kalau incest, orang itu berkuasa atas dirinya, apakah dia memberikan uang, membiayai sekolah, atau sudah memberikan dia macam-macam, dia menganggap itu wajar terjadi pada dirinya karena dia berkuasa atas saya secara tidak langsung. Sehingga dia tidak boleh melaporkan, tidak menceritakan. Sehingga kenapa kasus ini biasanya terungkap kayak fenomena gunung es setelah bertahun-tahun terjadi. Atau kadang-kadang menjelang dia menikah, dia baru. Karena disuruh menikah, saya takut diajak menikah sama pacarnya, dia tidak berani. Setelah ditanya, setelah dia mengalami kebimbangan, keraguan, ketakutan, dan jatuh ke depresi, dia baru bercerita. Bahwa dulu pak guru saya, guru tari saya, guru olahraga saya, atau om saya, atau saudara ibu saya, sehingga kok saya tidak pernah berani mengambil keputusan untuk hidup saya. Ini yang kasusnya juga lumayan banyak, dan ada juga yang memang berubah preferensi seksnya, jadinya dia perempuan harusnya tertarik sama laki-laki, jadi dia tidak tertarik, jadi dia lebih suka untuk dengan sesama, misalnya sama perempuan, jadi lesbian istilahnya. Itulah yang terberat dampaknya pada anak-anak kita. Jadi kita bisa segera, kalau kasus-kasus sekarang kan kita segera tahu. Banyak sekali kasus yang tidak segera diketahui kalau nggak ada keluhan. Tapi ketika dia remaja atau ketika akan memutuskan suatu perkawinan, di sana baru kita ketemukan bahwa dia adalah penyintas kekerasan seksual di masa anak-anaknya. Oke, okay. Yeah. Dokter, apa faktor terjadinya kekerasan ini, dokter? Saya mungkin tambahkan yang tadi, yang diketahui agak lama, kemudian diketahui setelah hamil. Jadi hamil, saya punya setelah dua menikah, kasus ya. Diketahui setelah hamil. Ya. Saya punya dua kasus yang terakhir. Yang terakhir itu dibawa ke tempat kita karena sakit perut. Ternyata dalam setengah jam kemudian melahirkan. Barulah ibunya kaget bahwa kenapa bisa? Tapi tidak terlihat hamil, dokter. Mestinya pasiennya kelihatan, tapi karena mungkin nggak aware ibunya. Melahirkan 30 menit. Lahirnya cukup bulan. Nanti kan gede tuh. 9 bulan berarti. Iya. Kasus yang kedua, hamil 5 bulan menggugurkan, datang juga ke tempat kita. Akhirnya sekarang minta surat keterangan karena di bulan April nanti ikut ujian nasional. Jadi kehamilannya dilanjutkan sehingga sekolahnya juga bisa dilanjutkan. Jadi artinya bahwa diketahui setelah hamil. Ada juga kasus yang diketahui ketika dia hamil di luar kandungan. Bayangkanlah hebohnya di rumah tangga ketika anaknya tiba-tiba hamil di luar kandungan lagi itu. Nah itu artinya kasusnya diketahui setelah hamil, tidak dari awal. Akan sering kita menemukan di kemudian hari kasus-kasus seperti ini kalau kita tetap tidak ngeh, gitu ya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, apa yang menyebabkan itu? Ya, mungkin Dr. Sri punya juga teori yang lain. Kalau saya pakai pendekatan ada 4 hal mungkin. Yang pertama, disease awareness kita yang kurang, lack of disease awareness itu. Karena kita tak menganggap no news is good news. Nggak ada berita, seolah-olah berita itu baik. Padahal di lingkungan kita banyak yang tidak baik. Karena anak itu bukan bergaul dengan kita saja sebagai orang tuanya, tapi banyak bergaul dengan lingkungan-lingkungan yang lebih besar, yang kita nggak tahu, yang kita tidak bisa prediksi. Oleh karena itu selalulah waspada. Yang kedua adalah karena kita nggak melacak, deteksi dini namanya. Banyak anak banyak orang tua menyalahkan remaja. Kamu ini gimana sih? Nggak tahu apa-apa. Namanya remaja memang nggak tahu apa-apa. Labrak aja ya, dokter, ya. Apalagi kita sebagai orang tua ya, tidak pernah memberikan apa-apa gitu. Oleh karena itu budaya tutur itu disampaikan. Ketika nanti nginjak 10 tahun, saya harus tahu anak-anak itu bahwa ini payudara yang tidak boleh disentuh orang lain. Jangankan orang lain itu, bapak pun nggak boleh. Hanya ibu barangkali yang boleh. Demikian juga orang-orang yang lain. Ajari bahwa ini serius, ini penting, organ penting yang harus dijaga. Bukan oleh orang lain, tapi oleh dirinya. Supaya dia ngeh bahwa, oh iya ya gitu. Begitu mens,
orang tua harus ngeh juga itu bahwa mens, apa artinya mens? Artinya organ reproduksi secara anatomi dan fisiologi berfungsi. Dia bisa hamil bagi perempuan, bisa menghamili bagi laki-laki. Oleh karena itu juga kita harus ngeh gitu. Bagaimana mengajari dia bahwa kalau haid gimana gitu. Nah, kalau kita salahkan sejak remaja itu, maka kapan dia belajar? Dari mana dia belajar? Dia akan belajar dari lingkungan. Padahal jauh lebih bagus kalau dia belajar dari orang tuanya. Nah, oleh karena itu dengan pertemuan ini, sore hari ini, mudah-mudahan orang tua kita mulai ngeh. Terutama kita punya anak-anak di kemudian hari, supaya bagaimana dia hari demi hari, bulan demi hari, bulan perkembangannya. Kita lah yang harus mendampingi. Beda dengan anak-anak, begitu akan remaja, beda lagi pendekatan kita. Jadi remaja itu harus didampingi, tidak disalahkan saja dia. Karena memang dia tidak tahu apa-apa, belum pernah diketahui apa-apa, dikasih tahu apa-apa kan. Nah, itulah momen di mana kita harus ngasih tahu. Oh, kamu perempuan sudah haid loh, gitu. Apa artinya haid? Supaya dia paham. Jangan sampai dia mendapatkan informasi yang keliru dari orang lain justru. Justru dari ibunya lah. Maka sekali-sekali bisa ajak ke dokter. Bagaimana psikiater bisa mendampingi tubuh kembangnya kalau ada perubahan-perubahan perilaku. Bisa juga konsultasikan dokter kandungan karena gangguan pola haid misalnya. Sekaligus tak jelaskan, biasanya kami akan jelaskan itu. Supaya dia aware menjaga dirinya. By herself gitu ya. Sehingga dia tidak diganggu oleh orang lain. Itu barangkali yang bisa kita lakukan. Kalau dari segi dokter sendiri seperti Napi dokter? Ya, mungkin hampir sama. Tetapi saya tidak menyalahkan ini orang tua. Orang tua harus belajar. Tidak sesuatu hal yang aib atau pamali untuk ngobrol sama anak tentang organ tubuh mereka. Sejak mereka ngeh bahwa kalau anak perempuan kencingnya jongkok, anak laki-laki kencingnya berdiri, itu kita jelaskan kenapa. Dan kenapa kita tidak sembarang di anak mau pipis di pinggir jalan langsung pipis, itu boleh. Sehingga jadi pelajaran bahwa semua hal itu dalam keadaan terbuka itu boleh saja, wajar saja. Jadi besok-besok tidak tempat orang tua, dia di mana saja dia buka celananya gitu. Itu juga sesuatu yang harus banyak dipelajari oleh orang tua. Jangan mengandalkan media sosial, dan kalau orang tua tidak mampu, bertanya bagaimana caranya bicara. Anak saya sesuai ya, sesuai umur. Nah, yang paling parah adalah ketika menstruasi orang ibunya malah bingung, malah takut. Apalagi kalau 9 tahun berdarah, telepon saya, anak saya diperkosa dokter, dari vaginanya keluar darah gitu. Ya, dia tidak pernah membaca bahwa perkembangan organ seksual itu berkembang lebih cepat dari yang dulu kan SMP. Iya, 13 tahun, 12 tahun. Nah, orang tua tidak mau belajar, apalagi bapak-bapak. Ya, mungkin bapak sangat perlu untuk anak laki-lakinya. Ya. Bagaimana mimpi basah itu, kenapa ada mimpi basah? Tidak mau tahu, yang seperti tadi dokter Dharma sampaikan, anak laki-laki jangan pernah boleh disentuh ataupun menyentuh area-area yang sudah disampaikan tadi. Jadi mulut, ya, leher, dada, area genital dan bokong serta area anus. Ya, itu sudah ditanamkan, dia tidak boleh menyentuh. Orang lain juga tidak boleh menyentuh punya. Kenapa? Kalau kita cuma bilang tidak boleh, anak-anak akan pingin tahu kenapa sih tidak boleh. Gitu. Jadi inilah orang tua menjelaskan kenapanya. Kalau kita terbuka dari kecil, didengarkan pendapat anak-anak, ketika anak-anak baca atau dapat informasi dari temannya, hal-hal yang dia belum paham di rumah, dia akan bertanya. Bukan langsung ingin mempraktekkan. Karena anak-anak menjadi pelaku kekerasan seksual juga banyak sekali anak-anak. Karena dibilang, kamu kalau enggak belum pernah nyoba yang kayak di film bokep ini, kamu belum laki-laki loh namanya. Dan dia kan akan jadi pelaku. Ketika jadi pelaku dan itu diterlaporkan, tinggallah ibu bapaknya menangis darah. Anak saya tidak, anak saya orang baik dan lain sebagainya. Peran keluarga-keluarga inilah yang perlu kita tingkatkan untuk mencegah kekerasan seksual terjadi di sekitar kita, tidak hanya anak kita tapi anak-anak di sekitar kita, dengan mungkin pertemuan-pertemuan kecil PKK, bagaimana sih kalau punya anak perempuan, pembersihan vaginanya gimana, kalau anak bentuk anak berkembang, berubah, ya
sampai hamil 9 bulan kebrojol di IGD gitu ya. Ibunya nggak tahu gimana kok anak saya berubah. Kenapa dia nggak pernah saya belikan apa sih namanya peralatan ini kok dia bawa pulang ya? Dari mana dia dapat? Ya bisa aja dia ada transaksi di luar, dia bisa tiba-tiba bawa HP yang mahal, tiba-tiba dia bawa TV LCD smartphone, smart TV, dia enggak membawa, enggak ditanya. Buru-buru ibunya tahu bentuk tubuhnya berubah. Karena ibunya juga sibuk dengan media sosialnya, yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat, itu bukan suatu pepatah lagi dan itu kenyataan. Ya mungkin salah satu mungkin pemirsa bisa praktekkan adalah 6-9 kita off. Off dari media sosial termasuk dari TV, radio semua mati dan semua berinteraksi. Saat itulah kita lihat, Luna kok kukunya sekarang warnanya 5-5 jari, warnanya 5-nya beda. Boleh ya di sekolah misalnya begitu. Di mana dapat duit, kok bulu matanya ada sambungannya, seperti itu misalnya. Jadi apa yang berubah, orang tua tahu. Iya, iya dokter. Ya, ibu gak pernah beliin sepatu ini, kok tiba-tiba bawa sepatu itu. Kok dikasih sama om itu rumahnya di mana? Karena dari media sosial pun banyak sekali bapak-bapak yang seumur dokter Dharma menyatakan dirinya 16 tahun, 17 tahun, terus akan berjanji di depan-depan toko-toko 24 jam. Terus anak bilang mau pakai minjam LKS. Kan ibu harus berpikir, nak ini sedang sanikale. Kalau mau pinjam LKS mari ibu antar. Kok LKS sampai minjam sih? Harusnya punya sendiri-sendiri. Karena banyak kejadian yang beberapa tahun yang lalu, ternyata dia hanya dengan jam 25.000 sudah jadi korban kekerasan seksual, itu di luar rumah. Karena dia berjanji lewat media. Dan ibunya karena capek pulang kerja, iya-iya aja. Kan konsekuensi buat kedua bekerja, ketika di rumah kita harus buka topeng kita di kantor, kita pakai topeng yang baru, kita akan segar karena saatnya saya berbagi dengan anak saya. Iya, luar biasa. Ini informasi yang bukan hanya bermanfaat bagi pemirsa Bali TV loh dokter. Ini bermanfaat bagi saya juga sebagai seorang ibu. Kita tahan dulu, masih ada satu segmen ya dokter. Segmen terakhir kita akan kembali membuka untuk line telepon interaktif. Dan untuk Anda pemirsa, kita masih didampingi oleh dokter Dharma dan juga dokter Sri. Sesaat lagi untuk Anda. Baik pemirsa, di segmen terakhir pada sore hari ini masih di acara Harmoni Bali, masih dengan topik kita kekerasan pada anak. Silakan di line telepon interaktif, kami mengundang Anda kembali di 0361-894-8400 atau 0361-894-8401. Nah, kita masih ditemani oleh Dr. Dharma dan juga Dr. Sri pada sore hari ini. Silakan Anda yang ingin berkonsultasi atau mungkin ada yang ingin Anda tanyakan, kami membuka peluang dan kesempatan itu untuk Anda sore hari ini di segmen terakhir sore hari ini. Ya, kita ke dokter Dharma dulu sebelum nanti ke dokter Sri. Trauma yang dialami oleh anak yang mengalami kekerasan seksual ini apakah bisa disembuhkan dokter? Dan ini pertanyaan saya dari baru acara ini muncul sebenarnya. Tapi akan rasanya lebih pas kalau kita bahas di segmen terakhir di penghujung acara ini. Silakan dokter. Trauma fisiknya dulu ya. Trauma fisik itu kalau memang infeksi, infeksinya bisa kita sembuhkan. Tapi komplikasi akibat infeksi susah sekali. Seperti apa dokter komplikasi? Jadi kalau nanti dimuncul di kemudian hari dia infertil atau susah hamil, maka kita akan eksplorasi salah satu yang timbul adalah buntunya saluran telurnya dia. Maka satu-satunya cara adalah bayi tabung. Tapi sebelum itu sering kita eksplorasi dengan melakukan operasi laparoskopi namanya. Jadi banyak orang yang tidak sadar bahwa susah hamil kali ini bisa disebabkan oleh perilaku seksual di masa lalu. Itu juga harus ditelusuri. Iya, dan salah satunya kalau ini yang terjadi, kalau infeksi pada saluran reproduksi. Kita punya kasus satu yang karena dia hamil tidak diketahui oleh orang tuanya, begitu digugurkan di Jakarta, terus kemudian terjadi infeksi yang berat, hampir meninggal, dirujuk lagi di Kesanglah di sini. Maka kita tidak tahu nanti kemudian hari pastilah infeksinya berat di dalam yang akan berdampak pada terganggunya fungsi organ reproduksi. Nanti kita urus, syukur dia selamat hari ini. Jadi itu dampaknya yang tidak terpikirkan oleh
oleh kita semua karena kita tidak paham gitu. Jadi kalau secara mental nanti bagaimana dampaknya itu silahkan otosis. Jadi kalau secara fisik itu yang paling sering. Sama dengan hamil di luar kandungan juga. Ketika hamil di luar kandungan maka putus satu kan, tinggal satu saluran telur. Nah kalau satu saluran telurnya bagus, syukurlah masih ada kemungkinan hamil walaupun berkurang 50%. Tetapi kalau buntu juga, maka orang itu tak mungkin punya anak dengan cara normal kecuali dengan bayi tabung itu. Hal-hal seperti itu. Beberapa kasus yang kita juga miliki kalau infeksinya berat, infeksi organ pelvis namanya, organ panggul di situ. Ada nanah dari situ ya. Nah, kalau pelakunya juga bersih, syukur kan. Kalau tidak bersih, itu yang sering kasus yang terakhir kita mendapatkan kasusnya keputihan. Yang perlu kita observasi di kemudian hari itu, apakah dia sembuh, bagus atau tidak. Gitu. Itu beberapa hal yang bisa terjadi. Gitu. Dokter Sri mungkin bisa menambahkan. Iya, silakan dokter. Untuk trauma saya kira kalau lebih dini, ketika baru terjadi kejadian kekerasan seksual kita dapatkan atau kekerasan fisik lainnya, kita dampingi secara psikologis, kita ajak dia memahami kenapa peristiwa itu harus terjadi, akan bisa sembuh total, bahkan dia akan menjadi penyintas yang bisa menyelamatkan teman-temannya yang lain. Kalau terlambat, ketika sudah 6 bulan atau 1 tahun dia mengalami kejadian, itu memang agak sulit, agak berat. Tetapi yang harapan yang terakhir, kita bisa lakukan hipnoterapi pada penyintas untuk bisa dia melihat kembali kenapa peristiwa itu terjadi dan melihat ke depan. Karena para penyintas ini biasanya bisa menjadi pahlawan-pahlawan buat teman-temannya nanti, bukan malah dia menjadi pelaku. Ya, bukan dia balas dendam. Di sana kita menterapi secara psikoterapi, salah satu bentuk psikoterapinya adalah hipnoterapi. Kalau memang perlu, memang kita kasih obat. Jadi kalau pendampingan dari awal sangat bagus hasilnya. Tetapi kalau terlambat ya sama, butuh apapun waktu, kalau ya. Terlambat ya butuh waktu panjang karena sampai 2 tahun biasanya terapinya. Ya, sehingga mudah-mudahan sih melalui siaran pada sore hari ini, para pemegang kebijakan dalam penanganan penyintas, bahwa tidak selesai hanya begitu luka-lukanya sembuh. Tapi luka mentalnya ini perlu waktu minimal 2 tahun. Karena ada yang tidak muncul saat ini, tapi setelah 2 tahun kemudian baru muncul. Dia flashback, dia bentuknya juga macam-macam ya. Bentuknya juga bermacam-macam. Ya, jadi agresif gitu ya. Yang agresif sekali mungkin sampai membuat laki-laki pun takut. Karena dia naik taksi, ketika di taksi dia buka baju. Kak baju, supir taksi suruh berhenti, silahkan hubungan seksual sama saya. Sampai yang itu yang paling berat ya. Karena ketika kita setelah flashback di hipnoterapi, kita dapatkan, dia mendapatkan kekerasan seksual ketika TK, saat dia supir yang mengantar jemput itu melakukannya di garase. Dan itu berlangsung sampai dia, ya, 1 tahun lebih. Dia tidak pernah bisa menyatakan itu, sampai ketika dia kuliah, kenapa sih ini ganti-ganti pacar terus. Psikiater mengira dia mania setelah melakukan terapi yang cukup panjang, dan ada kejadian luar biasa. Kita akhirnya menemukan bahwa ini adalah dampak dari kekerasan seksual yang didapat waktu kecil, yang saya bilang adalah agresif ke arah yang berhubungan dengan seksual. Oke, ya. Tadi dokter sempat menyatakan kalau penyintas itu justru bisa menjadi pahlawan untuk kawan-kawannya bila tidak terlambat. Gimana sih caranya dokter biar itu tidak sampai terlambat, dokter? itu pertanyaan yang pengen banget saya tahu jawabannya, dokter. Biar tidak terlambat itu gimana sih caranya, dokter? Betul, musibah kekerasan seksual itu kan sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh siapapun. Dan keluarga juga tidak berharap bahwa pengasuhan yang diberikan itu salah. Nah, sekarang mulailah dari keluarga, gitu ya, dari keluarga. Kalau keluarga kita kuat, sudah dari biasa ngobrol, terbuka, anak juga terbuka, dapat musibah, dia akan sedini mungkin cerita. Tapi kalau keluarga yang tidak komunikasinya terhambat, ada kejadian dia akan menutup nanti bagaimana reaksi ibu saya, apakah dia marah, apakah saya malah dibuang dari rumah dan lain sebagainya. Ini yang terlambat.
Tapi kalau memang keluarga yang terbuka, dia akan sesegera mungkin menyatakan bahwa pacar saya sudah melakukan hal yang tidak saya inginkan. Si om sudah melakukan ini. Nah, sesegera mungkin ketemu ahli obstetri ginekologi, ketemu psikolog, ketemu psikiater. Inilah tim ini yang bekerja. Menguatkan mereka, menyembuhkan secara fisik, menyembuhkan secara mental, dan di sana dia akan, setelah dia sembuh mental, dia akan berkampanye. Berkampanye pada teman-temannya bahwa ini loh cara kita menjaga diri dari pacar, ini cara menjaga kita diri dari bahaya dari orang-orang yang akan melakukan kekerasan kepada kita, terutama kekerasan seksual. Dan itu banyak sekali, sudah mungkin di Bali belum terlalu banyak karena kita masih tetap menganggap itu aib kalau kita ceritakan kepada orang lain. Ke psikiater masih berpikir bahwa anak saya tidak gila, tidak bodoh gitu ya. Padahal mencegah biar tidak sakit. Kalau di luar yang datang ke Bali untuk ikut jadi volunteer, kalau ada kasus mereka selalu berbisik sama saya. Saya adalah korban di masa lalu ketika saya as a kid, misalnya sebawah 10 tahun. Saya adalah korban. Saya butuh waktu 5 tahun untuk seperti sekarang. Saya bisa keliling dunia untuk berkampanye ini. Karena saya menjalani terapi yang begitu panjang dan saya bangkit. Oke, Dokter Darmo, bagaimana pengobatan dan penanganan untuk kasus-kasus ini, Dokter? Baik, terima kasih hari ini. Kenapa kita hadir di sini? Paling tidak untuk dua hal. Yang pertama, kalau bisa mudah-mudahan tidak terjadi. Oleh karena itu, maka mencegah jauh lebih bagus. Dengan melakukan upaya-upaya seperti tadi disampaikan oleh Dr. Sri, sehingga jangan sampai itu terjadi. Kalaupun itu terjadi, maka deteksi dini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita mulai ngeh dengan seluruh perilaku anak yang ditampilkan sehari-hari, sehingga kita patut waspada, ngeh apa yang terjadi gitu. Nah, kalau itu yang sudah kita berhasil temukan, baru nanti kita ke paskes, fasilitas kesehatan yang memberikan asuhan kepada itu. Kita terutama di Sangla, kita punya tim ya, tim yang akan terpadu nanti bersama-sama menangani itu. Termasuk juga kalau kemungkinannya hamil gitu ya. Kita punya kasus yang juga kita selesaikan, masih ingat SMP kelas 2 itu ya. Jadi oleh karena itu maka cegah, kalau terjadi ketahui lebih awal. Nah, untuk mencegah itulah maka mulai kita belajar semua. Sesungguhnya kitalah sebagai orang tua yang belajar tentang remaja, bagaimana perilaku remaja itu dan bagaimana kita mengadaptasikan diri kita sebagai orang tua kepada remaja. Karena remaja itu perlu didampingi, tidak boleh selalu disalahkan saja, perlu dia didampingi. Dengan demikian kan anak itu mulai terbuka menyampaikan sesuatu yang bersifat patologi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu mungkin yang dapat membantu, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Oke, kalau dari Dokter Sri untuk pengobatan dan sekaligus pencegahannya seperti apa, Dokter? Ya. Kalau pengobatan tadi sudah disampaikan, ada obat dan ada psikoterapi yang hipnoterapi. Tapi yang paling penting, saya nyambung apa yang disampaikan oleh Dokter Dharma, mulai hari ini, mulai saat ini kita mendengarkan anak kita, sejak dia bisa ngomong kita dengarkan. Dan kita memberikan komunikasi dan kasih sayang yang cukup, bukan berlebihan, kepada anak-anak kita sejak dia mengenal dirinya, saya anak laki, saya anak perempuan. Sehingga di saat remaja tidak sesulit seperti apa yang dikeluhkan para orang tua saat ini. Kata kuncinya adalah komunikasi, kenali, ketahui perkembangan anak kita setiap saat, setiap waktu. Bukan ada istilah saya sibuk untuk cari uang untuk mereka, itu tugas ibu, bukan. Bersama-sama, ketika komitmen punya anak, komitmen juga untuk mengasuhnya sesuai dengan umurnya, memberikan perhatian, memberikan fasilitas sesuai dengan umur. Ya, dan mengawasi, saya kira itu yang paling penting. Iya, menarik sekali pemirsa Bali TV, namun sayang sekali waktu kita hanya 1 jam ya di penghujung acara Harmoni Bali pada sore hari ini. Apa yang mau disampaikan untuk pemirsa Bali TV, Dokter Dharma dan Dokter Sri, untuk pemirsa yang menyaksikan acara kita sore hari ini? Silakan dari Dokter Dharma. Baik, sebalik saya tekankan tadi, mudah-mudahan itu tidak terjadi, maka cegahlah itu, jangan sampai. Dengan cara bagaimana? Kenali anak kita, kenali lingkungan kita, kenali apa-apa hal yang, hal-hal apa yang kira-kira mengganggu nanti pertumbuhan anak-anak kita lebih awal, lebih baik. Itu iya. Mungkin. Dokter Sri? Iya.
kembalilah kepada keluarga, berkomunikasilah yang sehat di dalam keluarga. Iya, terima kasih Dokter Sri, terima kasih juga Dokter Darma. Dan pemirsa Bali TV, mudah-mudahan apa yang kami sajikan pada sore hari ini di acara Harmoni Bali dapat bermanfaat bagi Anda. Akhir kata, Saputo Ayu Susanti mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Santi Om.